Jaradat Ngalaksa serta Sanitara Wangsa dicendekan Minangka Warisan Budaya Tabenda ku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita ketakte di tandaan ku pemasaran sertifikat resmi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan anu dipasarkan KPJ Bupati Sumedang dina kegiatan upacara adat Ngalaksa di Rancakalong, Kabupaten Sumedang poe Salasa 2 Juli 2024. Upacara adat Ngalaksa Turta Seni Tarawangsa dicindekan Minangka Warisan Budaya Tabenda ku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Eta ketak teh ditandaan ku pamasrahan sertifikat resmi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan anu dipasrahkeun KPJ Bupati Sumedang dina kagiatan upacara adat Ngalaksa di Rancakalong Kabupaten Sumedang poe Salasa 2 Juli 2024. Eta sertifikat teh dipasrahkeun ku PJ Bupati Sumedang Yudia Ramli, Kacamat Rancakalong Cecep Supriyatna kalawan simbolis disaksian ku sesepuh tur seniman budayawan di Rancakalong Kabupaten Sumedang. Yudia Ramli miharep diakuna upacara adat Ngalaksa jeung seni Tarawangsa minangka warisan budaya tabenda teh mangrupa lengkah penting lebah ngamumule ngariksa sarta promosi kakayaan seni jeung budaya Sumedang sangkan di Pekawanoh Kubalarea. Ada di satu nilai yang sudah merasa dalam core value. Testimoni pertama Pak mungkin mengikuti ini Pak? Ya luar biasa ini, saya pertama sekali mengikuti ini. Saya tidak menyangka ini ya, tidak menyangka kreativitas, inovasi dan apa ya keseriusan ya di dalam seni adat ini. Ternyata kalau saya bukan sudah proyek lebih dunia, bahkan sekarang saat ini ada yang sedang tim Tarawangsa sudah di Denmark sekarang. Ya tidak malu-maluin lah kalau sudah begini, ya luar biasa. Sajroning itu, Ketua Ruruwutan Upacara Adat Ngalaksa Odang Suryana ngeceskeun upacara adat Ngalaksa dilakonan ti karuhun tepi ka ayeuna patalijeng panghormat katut rasa syukur kan hasil panen anu ceya sarta kaayaan desa anu aman tur tajauh tina musibah. Ngalaksa itu biasa yang tadi dilaksanakan pembukaan bewara itu. Bewara itu bewara yang tadi dilaksanakan, bewara siap untuk melaksanakan pembuatan pembikinan laksa. Selaku kalau dikatakan orang sini mah pengantar, yang tadi itu bewara pengantar untuk melaksanakan pembuatan laksa yang akan dilaksanakan hari Minggu mendatang. Acara ini acara kegiatan rutin tahunan yang diadakan di wisata Rancakalong. Kalau pelaksana ini menyangkut 5 rurukan pokok, diantaranya yang punya hajat sekarang Desa Cibunar, terus Desa Rancakalong, Desa Pemekaran, Desa Negarawangi, dan Desa Pasir Biru, itu rurukan yang masuk kegiatan Ngalaksa. Dilaksanakan setiap tahun, yang 5 rurukan itu bergilir. Odang Suryana ngembohan ari tempat kegiatan anak dipaju kalawan bagilir, luyu kana hasil musawarah sesepuh adat di Rancakalong Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.